Putin meminta agar pertempuran dihentikan sementara selama Ramadan, karena Putin khawatir akan keadaan pasukan yang sedang berpuasa. Pasukan Muslim Chechnya yang memutuskan untuk bergabung bersama pasukan Rusia menjadi perhatian tersendiri bagi Presiden Rusia. Dilansir dari Savak News, Senin tanggal 4 April tahun 2022, Putin telah memerintahkan langsung kepada Presiden Chechnya, Ramzan Kadyrov, agar menunda pertempuran BDI Ukraina untuk sementara waktu. Presiden Putin meminta saya untuk menangguhkan pekerjaan berjuang bersama pasukan Rusia di Ukraina pada bulan Ramadan karena rasa lapar dan haus mempengaruhi kemampuan saya. Tutur Kadyrov, menurutnya puasa di bulan Ramadan tidak akan mengurangi kemampuan pasukan Chechnya yang dipimpinnya. Tidak hanya itu, Kadyrov menyampaikan bahwa Putin juga sempat terkejut saat ia menjelaskan bahwa puasa Ramadan memberikan kekuatan spiritual kepada pasukan Chechnya yang berjuang bersama pasukan Rusia di medan tempur. Tuan Putin tersentuh oleh kebesaran Islam. Dia terkejut ketika saya mengatakan kepadanya bahwa kami memperoleh kekuatan spiritual dari berpuasa, sambung Kadyrov. Nah, ini yang perlu jadi catatan sejarah, bahwa kita tidak boleh cengeng. Ini yang perlu jadi motivasi kita. Kita tidak boleh cengeng. Sebetulnya dalam teori nutrisi atau teori apa saja itu sama. Saya pernah ngajar berkali-kali. Contoh gampang, nak poso. Sama rumah orang tenang, ngaji bawang alim yang penuh penelitian. Cuma buatan sekedar penelitian fisik, buatan penelitian rohani. Ya, penelitian apa? Rohani. Lewat petualangan rohani. Contoh gampang, nak poso. Wong poso mulai subuh sampai maghrib itu tidak makan, tidak minum. Itu sampai nanti pas buka itu pakai satu kurma saja. Dengan seteguk air. Ya. Dengan orang sing makan warak sak piring, ngombe sak gelas penuh. Itu nak tukaran gula, itu tetap 50-50. Mereka itu kayak pulih. Yang penting tidak sama sekali. Dalam Islam itu yang penting tidak sama sekali. Makanya Nabi ngendikan, umatku itu selalu dalam kebaikan, selagi berbuka terbuka, meskipun walau bijur hati, meskipun dengan hanya seteguk air. Sama. Artinya sama itu begini, kemudian dalam konteks perang, wong kafir sing melimpah harta, kok mangane ya sapi. Dan dia punya tenaga karena mangan sak piring penuh. Iku mbok duwe ruken sing mangan sak puluhan nambah banyu sak gelas. Itu sama. Kemungkinan menang kalahnya apa? Sama. Apalagi kalau perang pakai senjata, tidak pakai gula. Iku ndi sing kena bisik ya mate. Artinya apa dalam konteks jihad? Tidak menjadi alasan sing mau kelar mangan tak puluhan menjadi tidak wajib jihad karena punya musuh sing mangan tak piring. Paham ya? Nanti saya, itu yang perlu sampai nanti. Paham ya? Sekarang umat Islam itu kan jahe. Mosok mangan tak puluhan, ngelawan wong sing mangan. Dalam masalah uang juga sama. Kulo niku anak kiai level kabupaten, level Jawa Tengah. Iku padha wae, kowe lunga mbek wong sing sanggup sak miliar. Lunga ning perjalanan kene Semarang. Dan bupati misalnya. Itu ambek sampean sing sanggup 500.000, itu PD-nya sama. Karena kamu tahu di perjalanan paling butuh marung, butuh rokok. Sementing ora gas yo, mus haram yo, kowe lunga ora sanggup gas haram. Kusur. Mergo mesti tau mah, mau sufi itu do langit geger blas. Bukan kenapa saya membawa ke kabupaten Kulon, sering kadang lu ngambil wakil bupati, karena kebetulan kadang teman saya, kadang keluarga saya. Itu sama. Karena kita tahu, kok mangani sing sanggup sak miliar di sak piring. Aku sing sanggup 500.000 ya sak. Uang sing di sak miliar rokok antik merek Papua ya sak mutan, sak lonjor. Sing kiri kaya rukin gini apa? Dengan filosofi itu, tidak ada alasan kamu minder. Karena sama. Paham ya? Anggir kue berpikir tidak sama, mesti tekembek dengan Toma. Kere itu, Toma. Jadi sanggup 500.000, 200.000 terdempak-dempak. Karena apa? Kamu minder ngadepi orang yang sanggup 1 juta. Kenapa kamu minder? Karena kamu Toma. Ingin punya uang 1 juta. Dan kue imanem pas-pasan. Ngenteni PDW, ngenteni IDW 1 juta. Padahal dari tidak PD itu kemudian lahir watak Toma. Lahir dari mental budak. Mental abdi. Jika seorang kiai atau santri nak lu ngobek bupati, posisi ini bupati sih ngadain, jadi santri yo kerja bareng, udah nganggur tok. Santri itu meninggal, mereka merasa kere gak be?
gak pede. Coba kalau podo pede ini, yo tak sampo nasehatin soal kerja penyen pinter kowe, tapi kita tak nasehati. Gak bet salat bareng kok. Ning dunyo sementara. Wani ora tanggal sing ngono. Lenda gak pati wani kan? Penak itu gara-gara di duit nasehati pelan-pelan kowe ora wani bales nasehati. Mergo kowe ora pede. Ora pede dimulai cara berpikir yang salah. Ya iku kowe ngrasa gak banding di 200.000 kok banding sak miliar atau 1 juta. Coba kalau kamu pede. Lho kok sering dikandani kadang wakil bupati atau keluarga kan sebagian keluarga saya atau teman saya. Ya kadang enggak nih, santri itu sebaiknya begini. Ya kandani ya biasa mau. Iya, nah soal sebaiknya orang santri tok jabat sebaiknya ngene-ngene cangkem wae biasa apa kendale. Karena saya pede, umpam mau didoleh dalar aku sanggup 500.000 aku bayar numbal Semarang Naruan nganti kendale dunyo piro. Cara kula marung ya kelar. Sing ora blas haram lho, gitu. Kok ora blas kok haram dalam Islam itu tidak kenal teori apa? Nah, tidak boleh itu. Fata kuda malumam masyura. Wala tafsudha kulal besti. Pokoknya tidak gas itu haram. Dalam Islam itu pokoknya. Rati gas itu haram, rati pengaruh gas itu haram. Orang-orang itu. Pokoknya yang gas itu haram dalam Islam. Parah. Lepasnya ini perlu. Ini satu-satunya ayat. Yang saya pede. Kenapa saya pede mimpin? Meskipun yang tak pimpin ya kere-kere. Pimpinannya ya kere-kere. Itu bisa dihitung. Ya kalau kan bolak-balik master ke ngaji. Ketika di New York di Jakarta banyak apartemen mewah. Di situ banyak perempuan cantik yang menggoda. Kowe iso mikir. Paling banter ning apartemen tingkat 100 sik tingkat 50 sik tetep sing digon niku sak kamar. Nanti kenikmatannya juga karena seks, karena bergaul dengan satu perempuan. Ya kowe kan malah sekali-kali pede mikir, tangen-angen wong modern iki bentuk. Wong gawe nggon 100 sik digon mung sak kamar. Kan ono dhewe sak kamarku. Waduh, Bek. Tangan-tangan, Yobin. Coba kalau orang yang ke kota, santri ke kota membawa iman dan tingkat rasionalitas yang tinggi. Dengan membawa tingkat kesufian yang baik. Tentu akan cara berpikir, di rumah gedung apa ya apa, sing singgoni, di rumah sanggoni, ceblok ya awak. Di beras pirang tono, sing dipangan, di rumah sak. Sehingga saat kamu di rumah punya beras 10 kilo, itu PD-nya hanya sama. Tinggi 10 kilo, PD-nya sama dengan tinggi 10 ton. Karena cara berpikir, kok sing dipangan, sak. Nah, belah terakhir itu berpikir kondor. Kalau makan, biar amanan, kan ngeri itu. Nah, itu kan perbandingan yang ngeri. Haram lah, sampai perbandingan tidak punya itu haram. Dalam Islam haram. Sehingga orang-orang sufi dulu, kalau mengajarkan sufi, sama tidak di Asia, di Hikam, cara mengajarkan cara syariat. Sebelum orang iman secara baik, dibenarkan cara berpikir. Karena agama li kaum yakilun, li kaum yatafak. Lihatlah orang yang bajunya banyak, dua lemari, tiga lemari. Itu yang dipakai juga hanya satu. Mereka nak nganggo telu bareng dagang pengedan. Nggih, mboten. Nganggo 10 bareng dagang pengrawah. Artinya saat rugen duwe klambi telu mbek sing duwe klambi 100 itu sama, karena yang dipakai sama-sama satu. Sementing ora blas yo udah, mergo iku haram kok agar blas-blas napa? Haram. Ora ketek blas iku napa? Nah, dengan teori ini pula, nggih, dengan teori ini pula Nabi memberanikan diri terus jihad. Karena itu tadi, pasukan orang kafir yang makan kenyang dengan sahabat yang makan satu kurma itu andekan perang itu kemungkinannya juga 50-50 di dengan itu ya mak asal gak blas. Contoh wong poso, kue poso mulai itu sampai malam ngombe sak gelas sampai gedang goreng sito itu tenaga pulih kira-kira jodosan sampai yang mangan sak piring ya sam tapi nak gelas itu lemes tuh paham ya blas itu tidak boleh banyak blas itu apa dalam Islam blas sama. Kue lungo ambil bupati sing sanggup 1 juta. Kue rasamu belas, entah. Wah, ini kerenau ya, turun tusan tenang. Tapi nak enggak belas. Misalnya sanggup 200.000 atau 100.000 itu sudah cukup ngimbangi. Karena kita bisa ngukur lungo sedino, mangan di sakdiri, rokok sakplat, itu masih cukup. Mau didonor di dalam, mulai ya masih cukup. Ini penting. Penting kalau aturakan. Karena metode dulu para nabi itu begitu. Yang penting ada sedikit dari zadun minat dunia untuk ilal akhir. Ada sedikit saja, ada sedikit kesempatan, ada sedikit perangkat untuk menuju ilah.